Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Tipis Miler ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman ya, mengenai lampu motor ya. Bahwa saya pernah mengalami pengalaman, yaitu memakai lampu motor DH putih ya teman-teman ya. Lampu motor ini sangat berbahaya teman-teman ya. Ini bisa menyebabkan kerusakan fatal pada motor kita ya teman-teman ya. Awal mula saya memakai lampu ini teman-teman, karena saya sering pulang malam, jadi lampu motor saya redup-redup. Makanya saya ganti pakai yang ini, tapi hasilnya itu saya sangat kecewa teman-teman. Memang nyalanya terang, tapi di sekeliling rumahnya itu teman-teman, dia meleleh karena saking panasnya. Kalau saran saya sih, jangan pakai lampu ini ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur memakainya dan sudah rusak, ya mau tidak mau harus kita ganti ya teman-teman ya. Seperti ini saya mau bongkar dulu motor saya ya. Ya teman-teman, ini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh lampu DH putih itu ya. Dengan tangan Anda. Ini karena rumahnya itu dari plastik, jadi dia meleleh ya teman-teman ya. Ya, jadi lampu yang ada di dalam itu jadi susah keluar ya, karena kejepit karena plastik terus meleleh ya, susah dibuka, jadi rusak ya teman-teman ya. Ini karena sempat terjadi konslet teman-teman, jadi kabel-kabelnya ini jadi semuanya rusak. Makanya saya ganti sama yang baru ya teman-teman ya. Ini. Ya, itu adalah efek samping kita menggunakan lampu DH putih itu teman-teman ya. Sangat tidak dianjurkan ya buat kita ya memakainya. Tapi kalau sudah terlanjur beli ya mau tidak mau kita harus pakai ya. Ya teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah nyala, tapi dia tidak normal, jadi dia agak ke atas lampunya. Tapi daripada beli rumahnya ini mahal sekali ya. Jadi biarlah dia tidak normal ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, pengalaman saya memakai lampu DH putih itu berbahaya ya teman-teman ya, intinya berbahaya ya. Semoga tidak terjadi hal ini pada teman-teman semuanya ya. Sekian saja, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.